Ada market mana? Tengok dulu berapa banyak dia beli. Dia mau pergi mana? You nama apa nama? Hey. Seorang lelaki warga asing hanya tersenyum selepas kantoi membeli minyak masak bersubsidi melebihi 2 paket. Lelaki warga asing tersebut, yang juga pekerja kekemat, menunjukkan reaksi seolah-olah langsung tidak ada rasa bersalah ketika ditahan oleh seorang rakyat tempatan. Tidak dibuat keputusan lagi sebab warga asing pun mereka perlu makan. Jangan lupa mereka bekerja berkhidmat untuk membangunkan negara kita. Mungkin warga asing tersebut sedar bahawa nasib mereka sentiasa dijaga oleh menteri di Malaysia. Hinggakan mereka berasa bahawa mereka juga berhak menikmati subsidi milik rakyat Malaysia. Minyak paket ah? No. Ha? You beli tengok sini minyak paket, tengok. Hey. No, tengok. Ini ha? Minyak paket dulu. Mana? Market mana? Di KAB. Tengok dulu berapa banyak you beli. Ini dua. Tengok, dua apa dalam ni ada lagi. Sorry, bos. Mana boleh beli ni macam. Berapa banyak you beli, Jojo? Berapa you beli? Ha. Baru apa? Baru apa? Berapa banyak you beli? Mas, sorry. Ya, berapa you beli? Berapa? How much? Empat. Satu berapa ringgit? Satu 20 ringgit? Semua? Ha? You janganlah, ini orang Malaysia. Ini, you mau pergi mana? You nama apa nama? Hey.